Halo semuanya, apa kabar semua teman-teman? Kembali lagi dalam seri belajar mengenal warna-warni bersama kereta api yang keren-keren dan bagus-bagus. Oke adik-adik, kita akan memilih kereta yang berwarna merah muda ini untuk kita perbaiki. Nah, bagaimana kisahnya? Ayo kita lihat. Ya ampun, aduh keretanya nabrak. Wah, teman-teman lihat, kasihan keretanya. Ayo kita bersama-sama perbaiki dulu yuk. Wah, dia penyok-penyok nih. Kita pakai palunya untuk membenarkan, membetulkan bagian yang rusak. Kemudian teman-teman, kita akan las bagian yang berlubang-lubang itu supaya kembali bagus seperti baru. Oke, kita las yang bagian ini, kemudian kita bersihkan dari sisa-sisa kotoran yang menempel yang ada pada kereta cantik ini teman-teman. Aduh, kasihan. Nah, ini sekarang kita isi bahan bakarnya kereta api supaya nanti kita bisa bersama-sama berjalan-jalan melihat pemandangan yang indah. Ayo, sekarang kita lanjutkan ke bengkel selanjutnya. Waduh, kotornya, minta ampun. Kita kencangkan lagi semua baut-bautnya teman-teman supaya aman keretanya, supaya tidak bunyi berisik mesinnya grodok-grodok. Nah, ini ada 4 baut-bautnya, kita kencangkan. Kemudian kita bersihkan dari kotoran-kotoran. Ini mungkin dia menabrak kotoran sapi. Ya ampun, ih baunya, aduh. Wah, ini kita bersihkan ya semua bagian-bagian yang menempel pada bawah kereta apinya. Oke, kita sekarang akan scan, akan cari di mana letak bagian kelistrikannya. Nah, warnanya kita harus samakan teman-teman. Yang biru bertemu dengan warna biru, yang hijau dan hijau, yang merah dengan yang merah. Oke, kita cari lagi bagian elektronik yang rusak. Nah, itu dia teman-teman. Sekarang yang warna biru bertemu dengan kabel yang sama warnanya, yaitu berwarna biru. Sekarang lanjut yang kabel hijau. Kemudian lagi satu, ya bagus. Oke, kita periksa lagi di mana letaknya. Wah, itu dia di belakang. Sekarang kita sambungkan yang merah dengan yang merah, kemudian yang hijau dengan yang hijau, yang biru dengan yang kabel warna biru tentu saja. Ya, yeah, we did it guys. Nah, sudah jadi. Sekarang kita ke tempat pengecatan. Nah, ini bagian yang paling asik teman-teman. Kita bisa mewarnai kereta kesayangan kita. Oke, sekarang kita belajar tebak-tebakan, bermain tebak-tebakan. Jeng 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 jeng, ini warna apa? Ini adalah warna merah teman-teman. Wah, bagus ya, kereta yang cantik berwarna merah. Oke, sekarang tebak warna apa ya. Nah, sik 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 sik, mulai bagus deh dia, seperti langit yang cerah. Ini adalah warna biru muda teman-teman. Oke, tebak-tebakan warna berikutnya. Ini warna apa? Ayo, warna kesukaan adik-adik dan saya juga. Ini adalah warna merah muda. Bagus ya teman-teman. Wow, banyak pilihan warnanya nih. Sekarang warna apa yuk? Ini seperti daun, seperti pohon yang segar. Ini adalah warna hijau. Kereta yang hijau, segar warnanya. Sekarang warna apakah dia? Nah, mulai kelihatan. Ini seperti jeruk teman-teman, jeruk yang matang. Ini kereta berwarna oranye. Bagus ya. Ayo kita main tebak-tebakan lagi. Jeng 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 jeng. Ini seperti awan berwarna putih atau abu-abu juga bisa. Oke, tebak-tebakan berikutnya.
Jeng 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 jeng. Ya, kita mencampur warna sekarang. Ini adalah warna merah dicampur warna putih seperti bendera kita merah putih. Oke, kita akan berikan dia stiker. Jadi kita bisa pilih stiker yang aneka warna, yang bermacam-macam. Kita akan tempelkan stiker berbentuk burung Garuda emas, teman-teman, supaya dia keren. Tuh, mulai kelihatan bentuknya. Bagus ya, teman-teman. Ini kereta kebanggaan kita. Kita akan tempelkan lagi motif yang berbunga-bunga, karena ini warna-warni, biar asik dan indah dilihat kereta idaman kita. Sekarang kita pilih roda keretanya ya. Ini yang warna biru. Nah, ini dia biru tua. Sekarang rodanya adalah kita pilih warna hijau. Yuk cobain lagi yuk warna yang lain. Bagus-bagus teman-teman. Wah, ini warna ungu. Kemudian kita coba lagi warna merah, teman-teman. Guys, bagus juga ya. Wah, saya bingung nih. Warna orange juga keren. Warna apa ya? Ini warna abu-abu juga bagus. Kita pakai warna yang abu-abu saja. Ayo kita coba jalankan keretanya. Naik kereta api. Oh, lagu itu. Tutut. Siapa hendak turun? Kita jangan turun dulu. Kita lihat-lihat pemandangan dulu bersama kereta api kita. Wah, lihat teman-teman. Guys, pemandangannya indah ya. Langitnya cerah. Secerah hari-hari kita bersama-sama. Tutut. Kereta merah putih bermotif burung Garuda. Oke guys, sekarang kita pilih lagi ya keretanya yang lain untuk kita perbaiki. Wah, ini seperti Thomas guys. Ini warna orange, biru muda, ini ungu. Kita pilih ini yuk. Ini bentuknya bagus nih, keretanya seperti bis. Apa yang akan terjadi ya kira-kira? Waduh. Wah, saya ikutan kaget nih. Ya ampun, dia kayak ada kumisnya habis nabrak. Wah, kereta. Yuk kita perbaiki lagi. Waduh, penyok-penyok guys, kasihan nih keretanya. Wah, weleh, kasihan. Tenang kereta api, kita akan merawatmu dengan penuh cinta. Kita akan kembalikan dan membuatmu lebih bagus. Dan kita akan cat ulang supaya seru. Kita akan las bagian yang lubang-lubang itu, sudah diberi petunjuk oleh panahnya. Nah adik-adik, kereta ini warnanya ada ungu, ada merah mudanya. Tapi ini lebih ke warna ungu ya. Bagus juga sih warna aslinya ya. Oke, sekarang kita isi bahan bakarnya. Isi yang penuh ya, supaya nggak macet. Ayo kita lanjutkan untuk memperbaiki bagian kereta yang lain. Ya ampun, ini nabraknya di tempat deketnya sapi, ini kotoran sapi. Wah, baunya teman-teman. Oh my god. Ayo kita perbaiki adik-adik, kakak-kakak. Oh ya, adik-adik, kakak-kakak, terima kasih ya terus untuk mendukung channel kita ini, dan subscribernya terus bertambah. Terima kasih buat segala komentar yang keren-keren. Ayo kita lanjutkan lagi. Aduh, ini kotor sekali. Kita pakai sikatnya yuk. Sik. Supaya keretanya bersih, tidak bau. Nah, sekarang kita akan scan di mana letak kelistrikannya yang rusak. Ingat, warnanya ketemu yang sama ya. Ini merah bertemu merah. Sekarang warna hijau dengan kabel hijau. Nah, jadi deh. Kita cari lagi yuk di mana bagian kelistrikannya supaya dia bisa jalan. Karena ini adalah kereta api listrik. Kalau nggak ada listriknya, dia nggak sempurna jalannya. Mungkin lampunya bisa mati, nggak menyala guys. Jadi harus ada kelistrikannya. Kita cari lagi yuk di mana bagian yang error, yang kabelnya putus. Nah itu dia guys. Sekarang kita sambung kabel hijau dengan yang hijau.
yang merah, dan awas kesetrum ya. Jadi, nah sudah selesai guys. Sekarang kita ke bagian yang paling favoritnya kita, bagian pengecetan ulang. Ayo kita tebak-tebakan lagi, bermain tebak-tebakan warna. Sekarang warna apa ya? Jeng-jeng, mulai kelihatan. Nah ini seperti jeruk guys. Ini adalah warna orange, oranye. Bagus ya teman-teman, warnanya kayak permen lollipop. Oke, tebak-tebakan berikutnya. Jreng-jreng, jreng-jreng, jadi warna apa? Wah, ini menor ini. Kayak lipstiknya mama. Bagus teman-teman, itu warna merah. Kereta berwarna merah. Guys, sekarang warna apa akan keluar? Ini seperti warna daun dan warna pohon. Lagi sedikit. Ya, ini adalah warna hijau guys. Wah, bagus-bagus. Oke, warna apakah yang akan keluar sebentar lagi? Nah, ini seperti langit cerah. Seperti warna laut. Ini adalah warna biru muda, guys. Wah, bagus ya. Kayak es krim juga ini. Wah, kereta apinya bagus. Nah, teman-teman nanti kalau main game ini bisa mewarnai sendiri dengan warna kesukaannya. Oke, sekarang kita akan beri dia strip berwarna hijau supaya keren. Kita akan tempelkan stiker yang motif garis-garis. Nanti adik-adik teman-teman bisa pilih sendiri ya. Tuh, bagus ya warna-warninya. Ini keren sekali. Mantap mania, mantap jiwa kereta kita guys. Wah, sudah jadi. Oke, sekarang kita ganti rodanya dengan warna yang lain. Kita ganti. Nah, ini warna hijau. Asik juga nih hijau. Kita coba dulu yang lainnya. Nah, ini roda berwarna merah. Kita coba yang lain. Sekarang berwarna seperti jeruk. Ini orange, warna orange. Yes, ini bagus juga ini. Yuk, kita pakai jalan-jalan sekarang. Nyanyi yuk, naik kereta api. Ayo, tut tut tut. Siapa hendak turun? Wah guys, keretanya sudah jadi lebih bagus. Dan sekarang dia nggak ngebut-ngebut, karena kalau ngebut itu berbahaya. Oke adik-adik, kakak-kakak, teman-teman, terima kasih sudah menonton ya. Jangan lupa dukung dengan like dan subscribe. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di episode berikutnya.